Rara, semua udah masuk, Ra. Masih ada beberapa mahasiswa yang belum hadir, Bu. Ya, bisa kita mulai saja, Prof. Bolehlah. Ya, karena udah jam 9 ini kan. Pak Jadwalnya jam Iskandar, 10. fotonya kok nggak? Oh, ada. Kira tadi nggak ada Pak Iskandar nih. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi atas kedatangan. wabarakatuh. Yaitu Ibu Profesor Erlina, SE, MSI, PhD, AK, CA, CMA, CPA, IPSAS, ya, sebagai Ketua Prodi S3 Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara, dan juga kemudian para calon mahasiswa program doktor Ilmu Akuntansi. Ya, ini ada yang mendaftar sekitar 14 orang, ya. Dan 14 orang ini terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan S1, S1-nya sama, ada yang beda juga ya, ada yang dari ilmu ekonomi saya lihat, kemudian juga S2-nya ada juga yang berbeda, yang bukan akuntansi, ada dua orang ya, dan hari ini ya, adik-adik sekalian ya, itu akan memasuki fase ya, yang namanya fase wawancara ya, nantinya nilai wawancara ini akan digabungkan ya dengan yang namanya ujian tertulis gitu ya. Jadi nanti nilai wawancara dengan nilai ujian tertulis, nah di situ dapat ditentukan lulus atau tidak lulus ya. Udah siap semuanya? Oke Siap, ya. Pak. Baik. Baiklah. Nah, berikutnya diberikan kesempatan yang pertama kalinya kepada Saudari Dina Rosmaliana ya. Ada Ya, orang ya? Pak. Ada, Pak. Prof. Ya. Izin Prof Iskandar, nanti izin Rara masukkan ke dalam break room, nanti Ya. masing-masing dari mahasiswa join ke dalam break room, Prof. Ya, baik. Nah, jadi break room ya. Jadi break room yang pertama kita berikan kesempatan kepada Saudari Dina Rosmaliana ya. Nah, break room-nya nanti kepada saya atau kepada Ibu Prof Erlina, operator. Rara, ini sama Bu Prof Iskandar ya. Oh, sama saya ya. Baik. Ya, siap, Prof. Ya. Selanjutnya bersiap-siap Yasmin Ridwan Putri.
Baru siap-siap, Ibu HRV Unira. Saya gabung melalui apa ya, Bu, Pak? Masih bersiap-siap, Bu. Nanti kalau misalnya udah dijoinkan ke break room, langsung join ya, Bu. Baik, Bu. Bersiap-siap Ibu Eli Safrida. Siap, Ibu.
Bapak Ibu yang sudah selesai wawancara, dimohon untuk tetap berada di main room ya, karena di akhir sesi wawancara ada pengarahan dari program studi. Terima kasih. Selanjutnya bersiap-siap Ibu Ade Elsa Betavia dan juga Ibu Arini. Siap. Terima kasih. Selanjutnya, bersiap-siap Anita Putri, Ibu Anita Putri.
Selanjutnya bersiap-siap Pani Romauli Elizabeth Naibaho.
Izin, Ibu, breakout room-nya sudah terbuka, tapi masih please wait ya. Iya, nanti dijoinkan ya, Mbak, sebentar. Oke. Selanjutnya bersiap-siap Ibu Tengku Eka Susilawati. Bersiap-siap juga Bapak Tezer Vicky Hidayah Hasibuan.
Selanjutnya Ibu Tengku Eka join ke dalam break room ya, Bu. Bersiap-siap Ibu Vanisa Maifari.
Bersiap-siap, Bapak Ahmad Sanusi. Ibu Meiginan Nindyasari dimohon untuk selalu mengaktifkan kameranya ya, Bu. Izin Bu, break room-nya di mana, Bu?
bersiap-siap Ibu Nabila Dwi Ginta. Ibu hari ini device yang digunakan yang mana ya, Bu? Yang digunakan hanya satu device aja ya, Bu? Yang di laptop aja lah, Kak. Yang ini. Yang ini saya keluar ya, Kak. Bersiap-siap Ibu Arini. Oh iya.
Nanti diambil di sini, pegang aja ya. Nanti jam 11. Rara, kita siap-siap ke ngaudit ya Rara, ke KONI kita. Baik, Prof. Thank you.
Sebentar ya, kita nunggu Prof. Iskandar, masih ada satu yang diwawancarainya. Baik, Bu. Dengan pas kawin tersebut tunai. Stereo botol tapi dengan cara manual karena nggak punya stereo di rumah. Yuk aku kasih tau caranya. Pertama-tama kita cuci dulu nih botolnya, jangan lupa kita lepas parts-partsnya satu persatu, lalu tambahkan sabun cuci botol dan kita diamkan selama 5 menit. Tapi kalau kalian mau cuci langsung juga boleh kok, nggak masalah. Setelah itu jangan lupa kita cuci dan kita bilas hingga semuanya bersih. Lalu siap. Kita nunggu Prof. Iskandar untuk join. Ya, Prof. Baik, Prof. Anissa, kita kameranya. Ya, kita sudah bergabung kembali. Mungkin udah semua, Prof, ya? Wawancarain. Sudah semua. Sudah semua, ya. Ada yang mau disampaikan, Prof. Iskandar, sebelum ini ke ya, mahasiswa? Jadi itulah ya, Bapak dan Ibu semua, adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa program S3, ya. Jadi dengan demikian, ini nantinya menjadi salah satu poin juga untuk ditambahkan ya dari hasil ujian tertulis. Jadi bukan hanya wawancara ini patokannya ya. Jadi ujian tertulis juga TPA itu ya. Ujian tertulis itu TPA dan nantinya itu menentukan lulus atau tidaknya saudara di dalam perkuliahan, di dalam rekrutmen mahasiswa S3 Ilmu Akuntansi ini ya. Jadi belajar lagi lah ya. Saya kira demikian, Prof. Ya. Ini juga Ibu sedikit nambahkan ya. Jadi ada mungkin ada nilainya bisa bagus ya, tapi kami ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya dari hasil wawancara, terus dari masa lalunya mahasiswa itu kami akan ada diskusi lebih ini apakah menerima atau tidak ya, karena untuk tingkat untuk S3 ini banyak sekali faktor ya, bukan karena hanya kita pinter, kita mampu itu ya itu bisa selesai cepat, tapi banyak faktor yang membuat kita bisa cepat atau akan menjadi lebih lambat. Jadi tadi dari wawancara juga kita bisa melihat ya kesiapan dan bagaimana nanti melihat
gimana apa ya, karena sebetulnya untuk S3 ini kita bukan sekedar ini sekedar nambah ini ya, tapi kita bagaimana mahasiswa itu bisa berpikir secara sistematis. Sebenarnya sudah mulai diajar seperti sistematis, bagaimana kalau ada dapat kendala di perjalanan atau ada kendala apa, bagaimana dia mengambil keputusan dan sebagainya, itu penting juga sebagai seorang ini ya, dan juga dia bisa menjadi lebih wise ya, lebih wise dalam bergaul, dalam bekerja dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan ya. Mungkin aja ada yang mungkin TPA-nya rendah ya, maksudnya dibandingkan teman yang lain, misalnya ya Ibu ini ya, misalnya Tejar TPA-nya 500, ada mungkin yang TPA-nya 600, tetapi dari masa lalunya dengan kita ya, apalagi yang pernah bersentuhan dengan kami, yang pernah kenal kami, kan kita tahu bagaimana di lalunya ya, mungkin ada pertimbangan tertentu, tapi dengan tadi wawancara apa sebabnya itu kan juga kita bisa menggali kenapa dulu misalnya lambat dan sebagainya, kita bisa menggali di sini. Dan juga banyak pertimbangan lain ya, tadi kesiapan wawancara ya, misalnya ada yang datang terlambat dan sebagainya, kesiapan gitu-gitu itu juga kami pertimbangkan ya, untuk menerima atau tidak ya. Kalau seperti kemarin ada yang lalu, sebetulnya dia oke sih, cuman pada saat dia ujian aja dia untuk menyisihkan waktu wawancara, dia tidak bisa menyisihkan waktu wawancara, dia disibuk dengan anak-anaknya keliling nangis apa nggak bisa dia kan, itu menunjukkan untuk satu saat dia wawancara aja dia tidak bisa menyisihkan waktu ya, apalagi di proses kuliah yang panjang, bagaimana dia menghandle anaknya yang kecil-kecil dua orang itu, harusnya kan dia titipkan dulu hanya wawancara paling lama 2 jam ya. Nggak sampai pun 2 jam itu semuanya, itu dengan waktu dah semuanya. Jadi itu juga akan jadi pertimbangan kami ya. Nah, mungkin itu aja, semoga semuanya lulus ya. Kita bisa berjumpa di perkuliahan semester depan ya. Selamat, buka yang mudah-mudahan lulus lah semua ya. Mungkin itu aja, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Izin ya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.